be. Mana nih? Sini. Terus? Nah, kita ini. Ya motor dia baru belah di atas tuh. Rumah di sini. Iya. Turun aja, Bang. Rumah siapa, Kakak? Angga. Iya, adik. Siapa ya? Adik itu. Adik? Iya. Kakak Moran adik banyak sekali. Ini. Selamat sore. Buah merah ini boleh be. Ada main HP. Warning ga edit mah. Ini lu tahu ini kere be jarang ga ini. Ini bisa dimakan? Iya, mau makan. Pakai sedot. Sedot dia punya daun ada. Nang kaluban nih. Kaluban. Tapi enggak gua ngomong baik. Iya. Aku lah tipi bo. Aku lah tipi mata. Aku ya. Buah merah ini apa khasiatnya? Baru baru ini. Obat kah atau apa? Iya obat. 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 Iya. Tidak bisa sakit. Tidak bisa sakit? Iya, buah merah makan. Nombor lingkaran biru mana yang lebih jauh nombor? Anda yang tidak lewat. Orang ini kami kau biru lola kalah bermain kami. Ini acara apa ini kakak? Abang yang buat kami. Acara apa ini? Ini. Ah, tidak. Masak di rumah saya. Masak. Ah. Ini anak-anak kecil ini di sini. Buat-buat kopi tidak ada? Kopi ya. Hah? Cidara. Ah, ini beli sudah. Kopi so. Terima kasih. Bukan lomba kian kan ya, anak dia udah nak. Juara. Terima kasih. Buat kopi toh biar bisa rokok. Ah, pinang rokok. Pinang rokok, gula, kopi bisa. Kakak Moro, cari ini buah susah toh? Iya. Banyak atau tidak di sini? Di sini banyak. Banyak. Tapi cara saya sedikit-sedikit ya. Oh. Ini mengko mau apa ya? Bing kan. Game. Oh, nok. Bing kan ini. Lu pura kaya. Atau ni yang laku kat sini. Kok awak pura nang ke? Macam pura kan. Kemarin kali juga aku ambil apa? Kemarin aku ya, tiap bulan nengke ni ada kerja kalau memang. Ade. Ade. Kakak bakal ibu. Kakak Boro, mama-mama yang gendong anak yang di warung itu yang kita bersih-bersih pasar tu siapa itu eh? Mama-mama yang gendong anak yang bikin kopi. Itu di mana orangnya? Ah, yang itu yang mama-mama yang bikin kopi di warung itu. Siapa namanya? Saya lupa ya orangnya. Yang kita masak, yang kita bersih-bersih pasar toh. Terus saya kasih uang terus bikin kopi buat masyarakat. Yang punya anak kecil begini juga nih. Tidak yang kira orang memang kok kan. Saya tidak lihat. Saya tidak lihat itu yang kasih itu. Yang masak bikin kopi. Yang itu, yang ibu-ibu bikin kopi yang angkat. Lupa? Ini yang dimakan yang mana? Yang itu kah yang? Ini makan ini. Itu tidak? Ini tidak. Oh, itu dibuang? Ini yang buang. Minyaknya. Minyak yang di atas.
Jadi ini yang dibuang? Iya. Itu yang dimakan? Ini yang air kembali turun, ini yang buang yang masalah ini. Merahnya kayu. Ini, kayu. Biar yang bikin sayur. Jadi ini dibuang toh? Iya. Itu dimakan? Iya. Ini? Itu makan lagi. Kas turun. Buat? Itu rasa gimana ya? Manis kah? Ah, manis. Kok bagus ini. Coba rasa. Saya tidak biasa. Saya tidak biasa. Orang yang lupus ada tu yang dapur yang ada itu dia makan. Saya juga makan toh. Iya. Di Lombok itu. Iya. Tapi saya makan itu langsung sakit. Iya. Betul. Tidak biasa. Langsung. Malam-malam tu saya buang air, buang air, buang air, buang air. Iya. Iya, betul. Saya di Lombok itu makan itu, kakak. Yang di Lombok, yang dulu toh. Terus malam-malam sakit perut. Tidak biasa. Betul toh? Iya, tidak biasa. Itu paling siapa? Laki-laki itu tangan kotor baru. Ramah kan bagaimana? Kalau tadi ini mungkin dia pura makan dah. Pura. Apa itu? Gimana lagi? Kasih cabai? Kau uang nunggu pura kalau kita uang nunggu ya kalau. Kakak itu kasih sambal? Mayu itu ini tamrik ya. Iya, baik dulu. Tumbek kawan. Itu kasih cabai juga? Itu kasih turun di sini, campur. Cakut ini lagi dia goreng ah. Kasih minyak lagi? Oh tidak. Aku ini membelan awal ini nomor pun mau tenda warna ini. Jauh nama alamnya cukup kurang atau memang orang kini. Mana? Biar enggak berat wali. Ah, kalau ini memang enggak kuatnya naik gini. Saya belum pernah main ke sini. Di sana pernah. Yang bakar batu itu di mana ya, kakak? Di sana atau? Di sana. Oh, bakar batu. Iya. Nah, itu saya pernah ikut. Lalunya kota lah. Yei. Ini kimar ya, kota nongger mah. Kakak Moro ini obat. Obat apa? Semua sakit itu hilang atau gimana? Tidak bisa sakit. Apa sih yang merah itu ini begini? Tidak bisa sakit kan gimana? Apa yang merah yang pagi itu? Nah. Merah itu ini surah. Oh, merah. Obat merah itu. Iya. Ah, obat merah itu obat ini. Ini surah. Oh. Betadin. Iya. Obat merah yang buat luka begini? Iya. Kasih merah-merah itu. Ini? Ini surah. Ah. Betul. Kok kasih aku yang ibu dokter tidak tahu saya dikasih. Ibu dokter? Ya. Ibu dokter tidak tahu itu. Ah, semua tahu. Tahu. Yang begini sih di Yerken dong, nah. Itu semua yang bawa. Yang mini ini yang bawa. Dia pilih minar itu ini, yang bawa itu. Yang merah ini. Oh, itu minyak. Iya, darahnya turun nih. Oh, itu minyak ya. Itu obat itu. Obat. Oh. Obat sakit apa? Masalahan. Oh, begitu. Dalam itu semua semput. Oh, begitu. Iya. Dalam tidak bisa kosor di situ. Hilang. Hilang. Ini tadi direbus dulu. Ini ya direbus masa sayur. Direbus kah tidak ini tadi? Iya, direbus dulu. Direbus dulu. Direbus dulu terus potong. Ah, sudah masa kasih keluar. Oh begitu, terus peras-peras begini, begini jadinya. Ini dia punya minyak. Oh itu minyak itu. Itu si Yerken dong, Yerken ya itu minyak. Eh, sudah jadi nih. Kalau ini kita mari awal. Itu dibuang? Masak sayur. Oh, campur sayur? Campur sayur bisa itu? Aku lihat. Sendok pakai daun? Iya, pakai daun. Boleh. Punya daun ini sudah, buah merah punya daun. Oh. Lur. Undan. Ini nara nunggu dikira ke belum? Dulu sini. Pasang. Indra. Iga mau koyo. Ulang muru. Gimana rasa kakak? Apa rasa? Manis. Manis.
Saya tidak biasa, Be. Saya langsung perut sakit gimana, ya? Apa? Satu kali. Adek-adek. Oke, baik teman-teman sekalian, hari ini saya ada di tempat saudaranya Kakak Muruh. Hari ini kita ngelihat teman-teman kita lagi makan buah merah nih. Bisa dilihat ya. Tadi sudah saya videokan di sini cara mengolahnya, ya kan, cara merasnya, minyaknya keluar. Tadi bisa dilihat di video tadi. Ini sekarang sudah bisa dikonsumsi ya. Jadi tadi sisanya yang ampas-ampas tadi itu bisa dibuat sayur juga. Nah, ini yang sisanya sudah diperas bisa dimakan. Katanya rasanya manis. Saya terakhir makan kemarin tuh waktu saya di Lombok, waktu pertama kali ambil video sama Kakak Muruh itu. Bisa dilihat ini. Bisa dilihat semua adik-adik kita makan nih. Mama, manis kan tidak? Manis? Iya. Oh, manis. Jadi rasanya manis katanya, guys. Sudah kenyang? Sudah. Kenyang? Rokok, kakak. Rokok ini. Tadi mama sudah beli ini. Kopi? Iya. Buat air panas dulu. Oh, sudah buat air panas? Woi, dapur ini boleh, Be. Be, ubi banyak. Saya lihat dapurnya ini. Kayaknya masak di sini mantap ini. Ini sudah masak air panas, guys. Bapak Ubed mau buat kopi mereka ini. Banyak ubinya, ya. Ubinya banyak. Adik. Adik. Adik kecil. Nih. Adik kecil. Adik kecil. Nah, adik kecil ya. Buat beli permen. Buat beli permen. Lapar. HP apa kabar, Be? Saya sudah lama tidak lihat kakak HP ini. HP enak? Manis? Manis kah tidak? Ditanya ini kok. Ini namanya obat ini. Obat? Obat apa? Obat sakit kepala kah? Sakit pinggang kah? Obat penyakit. Obat penyakit. Obat penyakit katanya kakak. IPS Corona. Corona, HP. Corona makan ini hilang penyakit. Tidak ada corona toh. Gimana motor, sudah ketemu kan belum? Gue itu motor. HP. Motor hilang. Sudah ketemu? Hah? Ketemu? Di mana? Di Mulia. Wih. Terus orang yang ambil ketemu kan tidak? Terus ku apain? Ku pukul? Tidak. Atau ku laporkan polisi? Hah? Tangkap polisi. Oh. Berarti sudah ditahan sekarang ya? Itu betul. Ah.
Kok itu motor tidak ada kunci toh? Kenapa bisa dicuri? Ah. Ini. Oh, kunci tinggal di motor. Kok lupa? Betul. Terus diambil. Adek. Wih, kakak Moro rokok ini enak sekali kayaknya. Menikmati banget ini. Kakak, saya pulang dulu ya. Nanti saya kalau ini sampai lagi ke sini. Pulang dulu. Yo. Bikin kopi mau naik di belakang. Oke. Okay. Tadi Mama sudah beli kopi toh? Iya. Saya duluan ya. Iya. Adek, dadah. Kamuru ini bahaya. Kamuru balik. Kamuru ngajak balik. Sudah kenyang terus pulang. Suka? Oh. Begitu? Berapa sudah makan? Saya sudah makan, tapi saya tidak cocok tuh, sakit perut. Kenapa? Tidak tahu, sakit perut ya. Ya bisa naik di sini. Hah? Bisa. Bisa toh? Ya kan naik, kan. Ya kan naik. Ah. Eh, Kakak Moro. Kakak Moro bau sudah. Ah. Eh. Bisa, bisa. Eh. Eh, sini. Ya, saya sini. Sini. Saya bawa sini, mari. Apa? Bisa kah tidak ya? Kamaro? Bisa kah tidak ini? Tadi pagi, Abang. Tadi pagi. Jangan kau lihat-lihat ini, dia tidak terima bodoh dikit kau nanti. Irit-irit ya, jangan boros. Ah, ini sore. Lupa, Be. Selamat sore, Kakak Moro. Apa beli? Eh, oh ya. Yeah. Mari, dulu sini dulu. Bentar dulu, saya mau bicara dulu. Iya. Panen tunggu makan kayak apa mondar kan makan mata lihat ke sini yo penyakit sakit anak-anak punya bayi itu bayi kaki darah. Apa itu? Bayi. Baju? Bayi kelana. Iya anak. Ini kecil punya. Ah ini besar. Ini kakak, itu kecil-kecil. Besok. Yang kore itu bisa. Yang semua dulu ini bisa bayi. Ini kecil. Ayo lepas sudah. Ayo. Ayo. Karena borong orang lihat-lihat terus ini. Bahaya itu. Oh. Orang lihat-lihat terus, Ge. Bahaya. Orang itu muri yang bahaya kaki uang ke apa itu. Oh, begitu? Begitu. Oh. Cuma kawin. Oh, begitu? Iya. Cuma cacai, ya. Iya. Yang cembun itu baru. Begitu? Di mana ya? Di belakang sana ya? Di pohon. Ambil. Oh iya, sambil ambil dulu ya. Eh kakak,
Duduk sini. Duduk sini. Duduk sini. Duduk sini. Mana ya? Mana? Ada orang dekat tidak? Ibu ya, berapa? Ya, nenek di bawah rumah mana? Ada orang dekat. Ada orang tidak? Ada orang dekat tidak? Ada. Nanti. Nanti. Menyangin. Kak Guru. Sudah? Aman ini? Belum ya? Aman atau tidak? Kak Moro, ini ada uang dari kakak Willy, jumlahnya 500.000 buat kakak Moro. Ada orang kakak. Ini orang teman kasih ini buat kakak Moro ini dari Mas Willy. Mas Willy A, 500.000 buat kakak Moro. Banyak bi. 500 kali 5 juta. Penyakit 500.000. Terus ini kakak Moro, ada ibu-ibu mau ucapkan duka toh buat orang kedua orang tuanya meninggal atas nama Bapak Kuseri dan Ibu Wakingah. Duka ini. Gimana ya? Mudah-mudahan diterima sama Allah ya. Itu. Itu. Allah. Tidak. Ini orang tua teman ini meninggal. Bapak Kuseri sama Ibu Wakina. Kak Moro kasih doa dulu. Doa dua orang Dani gimana Kak Moro? Orang Dani. Doa gimana? Kalau orang tua meninggal. Orang tua meninggal itu yang duka sal. Duka. Apa doa? Semoga apa? Semoga duka itu bagi ini maka yang bawa berapa itu bunuh. Ah? Orang tua yang mati. Oh itu pakai itu korban. Korban. Lalu orang. Tidak. Kalau berdoa begini. Semoga kedua orang tua yang sudah meninggal diterima sama sisi, diterima sisinya gitu loh. Kalau orang Islam begitu toh. Oke, itu saja. Itu kalau tapi tidak tahu meninggalnya kapan, sudah lama. Yang sembunyi yang kasih. Yang sembunyi yang kasih. Ya. Sudah ini bawa dulu ya. Bawa dulu. Bahaya. Bahaya. Nah, itu aja Mbak. Mbak ini doanya. Kakak Moro, ini kakak ini minta doa. Kakak Moro suruh doakan kedua orang tua teman ini meninggal ini bagaimana? Doanya gimana? Kasih doa. Mudah-mudahan apa, mudah-mudahan gimana gitu. Apa, gimana doa? Itu yang masa itu juga. Apa? Bawin berapa ekor. Ya, sudah. Ya, sudah. Itu tidak ada. Tidak ada kalau orang Islam. Ya, itu tidak bisa. Tidak bisa. Orang dalam di atas itu orang tua mati. Itu yang cukup, itu yang besar. Besar ya? Iya. Potong ini, potong babi apa, potong itu? Iya, ayam. Jadi orang puyang begini yang mandi itu yang dukan saya ayam itu yang beli berapa ekor yang masak itu yang cewek-cewek yang orang laki-laki begini itu sudah dukan itu tidak bisa bunuh babi. Orang tua itu yang pakaian yang oh, lama begitu. Iya, lama yang mati itu ya, duka besar. Itu duka lama? Iya, satu lama. Minggu? Satu minggu tidak, tiga hari saya. Itu tiga hari saja? Iya, satu minggu itu. Itu yang dulu satu minggu itu duka apa itu? Dulu kakak Moro pernah tahu duka satu minggu? Itu satu minggu itu yang tunggu toh. Oh. Yang tunggu ya hari Sabtu itu yang kubur. Yang bakar itu yang gaji itu yang kubur. Itu yang hari Minggu itu selesai. Kalau hari itu
besok kita bagi-bagi baju ya. Iya. Pagi kak kesini. Ah ini naik motor harus bisa kakak Muru. Ah. Iya, yang motor lama ini tuh, yang hari ini yang bisa. Itu makanya. Yang besok. Makanya jangan lama-lama. Iya, yang pagi toh. Hari yang pagi, siang itu yang belayar antar. Yang perempuan ini yang bawa motor ini. Lah iya, kakak Muru kenapa tidak bisa? Ya, perempuan ini bagaimana? Kakak Muru harus bisa toh? Bisa, kalau kakak Muru belajar tuh bisa. Di belakangnya perempuan. Mau naik, mau bonceng cewek katanya. Ini gimana? Itu bisa bawa motor itu kakak? Iya. Aduh, kita tahu kita cerita ini. Tidak bisa putar. Ya turun mau motor di atas turun ya. Kau lihat. Tuh bisa tuh. Kakak Muru harus bisa tuh. Kan? Bisa toh? Nah, kakak Muru bisa begitu atau tidak? Ya, tuh. Ya tuh. Ah tidak. Sudah ya, tidak sudah biasa itu. Sudah biasa itu kakak. Tidak jatuh. Kakak Muru harus bisa pokoknya. Besok belajar lagi ya. Besok. Habis bagi-bagi besok barang toh? Bagi. Bagi barang dulu toh? Sore kah belajar toh? Kok kecewa nekesin di asal ini? Siapa? Nekesin. Anak kecil? Iya, ya duduk ini. Kenapa anak kecil? Bayu. Ah, tidak nanti kita yang putar toh, jalan-jalan. Oh, putar toh. Kalau kumpul semua nanti tidak cukup. Tadi itu teman-teman semua datang. Iya, itu tahu. Itu tahu. Muriel, jadi yang datang itu kasuan. Yang begitu, yang kayak itu begitu. Itu tahu ya. Waduh. Aduh, siapa nona ini yang kayu tinggi-tinggi ini bagaimana ini? Potong toh, potong. Tinggal potong saja. Potong, kasih sama ukuran, potong lagi. Bergaji ada nanti. Nanti ada tukang lengkap perlengkapan. Kakak Muru tinggal potong sendiri. Mau ukuran berapa panjangnya? Bebas toh. Tapi kayu itu bisa toh? Bisa toh kayu itu? Bikin di sini yang besar. Mana? Yang kayu. Bukan lalu. Ini bikin masjid. Tempat orang sembahyang. Agama Islam. Seperti gereja begitu. Kakak Muru tahu masjid seperti gereja toh, tapi di sini kecil saja tidak besar. Nah nanti kayu sisanya itu buat kakak Muru. Iya, yang sisa yang lebih. Ah tidak lebih, kakak Muru sudah ada, kita belikan juga kayu sudah ada, tidak lebih. Yang kesian ya kesin dua kamar toh, dua kamar yang bisa, yang tunggu yang sisa itu yang kita lihat toh, kita lihat ya. Dua kamar yang begini, yang kecil, dua kamar itu bisa. Oh begitu? Iya. Yang depan yang besar, kamar yang dua. Itu bisa. Dua kamar kan. Itu boleh. Yang di belakang itu yang dapur. Tadi itu teman kakak Muru. Sudah start. Nanti pasti tanya toh. Kakak Muru pasti tanya. Tadi ke siapa gitu. Iya toh. Wah ya. Kayu sudah datang ya. 10 kubik ini buat persiapan buat kita musola. Sisanya nanti ada berapa kubik buat hondanya kakak Muru. Ini baterai lama sekali penuh. Cas. Ah kabel itu saya bawa sudah putih itu kabel. Saya kabel tidak ada kabel cas itu. Oh kakak Muru cas saya toh kabel kasih saya biar cepat masuk.
Gimana ini? Ya, jalan depan. Jalan depan. Sudah.